teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di konten kali ini. Pada pagi ini saya hari Rabu ada kegiatan di Cisangkuy dan di Andir. Barangkali saya ada kegiatan rapat komisi tentang daya rusak pengendalian air dan di TPS Citarum. Hari ini sebelum rapat pleno ada kegiatan pra untuk membahas apa bahasan yang akan dirapatkan di sidang pleno nanti di mudah-mudahan di April atau di bulan ini. Oke, ikuti saja terus saya di dengan Abah di kegiatan B2 C2 dan mudah-mudahan Citarum lebih harum lagi, lebih bersih lagi dan oke, selamat menonton teman-teman video kali ini. Alhamdulillah. Hah? Naira? Alhamdulillah kita sudah sampai di Satgas Citarum Harum Sektor 21 Subsektor 07 Cisangkuy. Nah ini masuk Sektor 21 nya itu B2 C itu naon singkatan Barudak Baraya. Oh tah Barudak Baraya Cisangkuy Citarum B2 C2. Oh iya tuh. Sok banjirnya di kemana pak? Oh, alhamdulillah nantinya terus tutupnya. Oh, dah terus. Oh, terus ayahnya. Ari sok ayah abah sok di jamatan. Palitung tadinya nya. Oh, jamatan sok ke. Oh, eta masih sok ayah banjir. Acan pintu. Oh, kita kalabat kampung apa? Pak? Familia mau kampung. Kampung Guralet. Kampung Jematan. Desana desa? Kelurahan Andir. Oh Andir, oh masuk kelurahannya dari kota Kelurahan Andir, kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Nah, ayo teman-teman kita ikuti saja keseruan ini. Kita ada kegiatan di B2 C2-nya. Nah, di saung teman-teman tuh. Oh dulu masuk banjir kadu kadiu. Agung ayo nolong tuh nya. Seprak satosna ditanggul penutupan pintu-pintu saluran nanti warga ke Cisangkuy. Oh Cisangkuy. Terus dicor sadarana pintu. Iya. Mohon-mohon. Katanya sebagian masih ayah kene. Iya. Ini mah rumah ompaknya. Pompa Oxbow Cisangkuy. Oxbow Cisangkuy. Oh, ini sekompa. Tak ieu mah anu kali tuhurnya. Cisangkuy. Oh, Cisangkuy yang lama. Oh. Cisangkuy lama. Oi, parahunya. Penampungan air larian. Warga. Atau warga opa memisahkan cai na agung biasa dikadiakeun mun nya. Henteu. Justru ieu mah kanggo di warga air. Atau warga oh air larian. Ka dieu lebetna. Oh ka dieu. Kada hujan teh ti warga sadaya ka dieu teh. Oh ditutupkeun ka dieu nya jamatan pintu ieu nya. Oh di pompa. Oh. Iya tuh. Oh iya tuh. Ada itu pakai itunya non? Oh iya. Tuh aduh ngolongan lah. Ngolongan. Oh guys. Oh ya pintunya. Bagus lah. Oh alamnya sering nanti di TV we di ya, di TikTok tah ninggal itu tuh. Alhamdulillah ini atas jasa kadi kabumi abah kasaung abah. Bagus nih terawat dengan baik ya teman-teman lah. Kalau kesini bisa rekreasi nih ke Taman Abah B2 C2 PUPR Kabupaten Bandung PBW Citarum B2 di Cigosol. Kok ini teman-teman sudah memasuki saung Barudak Baraya Cisangkuy Citarum. Oke okay guys, ini Kang Topan, Abah, Ketua, Pak Sambas. Oke okay, kita langsung saja menemui
beliau-beliau ada kegiatan di sini. Bagus Abah ini. Tak akan menyerah karena lelah dan tak akan berhenti sebelum berubah. Abah Edi B2C2. Tak akan berhenti sebelum ada perubahan. Kami bukan cari lari lawan. Kami bukan cari lawan, tapi kami cari kawan. Kami bukan cari sensasi, tapi cari solusi. Perjuangan tak akan pernah berhenti sebelum ada perubahan. Mang fans, ini dulu pernah ini banjir nih. Terisolasi. Abah, salam. Tak Abah Edi ini teman saya dari anggota komisi daya rusak air apa ya? Pengendalian daya rusak air. Bah, saya alhamdulillah sudah sampai di B2C2. Itu apa singkatannya, Bah? Singkatan daripada Barudak Baraya Cisampui Citarum. Alhamdulillah. Itu kami membuat wadah ini berawal dari keprihatinan daerah banjir. Oh, daerah banjir. Dari 86 hingga sekarang. 86 muncul ide gagasan bagaimana kearifan lokal membuat satu wadah bahwa bencana ini tidak serta-merta dijual begitu saja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, betul, Bah. Betul. Alhamdulillah, tapi sudah berapa tahun, Bah, ini tidak ada langganan banjir ke sini lagi? Banjir baru terasa di dekade 22 ini. 22. Setelah lubang air dari warga masyarakat ditutup permanen ke wilayah sungai. Akhirnya tidak backwater. Iya. Kemarin di ketinggian 660 kami selamat. Selamat alhamdulillah di 2022 ini. Ya, mulai merasakan nikmatnya infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah. Alhamdulillah, Bah. Jadi ada solusi ya, Bah, ya. Ada jadi walaupun Abah tidak berhenti nih, ya, bersemangat, berjuang terus. Hak dasar setiap orang. Iya. Alhamdulillah Barudak Baraya Cisangkui Citarum ini B2C2 ini juga eksistensi dan alhamdulillah ini terasa oleh Abah dan anggotanya. Ini B2C2 ini berapa anggotanya, Bah? Kalau melihat rekrutmen anggota, kami tidak rekrutmen anggota, iya, tapi jajaran kepengurusan itu lebih daripada 40 orang. 40 orang kepengurusan. Nah, cuman tiap tahun kami rutinitas mengadakan pelatihan mitigasi bencana, terutama banjir dan bencana lainnya. Iya. Itu ada kadernisasi, tapi kami tidak rekrutmen anggota. Tidak, Kesadaran, mau kesadaran. Ikut mangan, Karena ini panggilan jiwa ya, Bah, ya. Jadi tanpa ada MLMB politis dan apa-apa. Jadi kami lingkungan saja. Iya, dan bagaimana menyelamatkan lingkungan Abah ya. Bagus. Terima kasih, Bah. Sukses, Abah. Saya doakan Abah sehat. Amin. Lingkungan di sini juga tidak terdampak banjir lagi. Amin. Dan membawa inilah rezeki buat kita semua. Amin. Siapa tahu dengan ada kegiatan kita sering ke sini ada unsur positif yang bisa membawa ke sini. Untuk daerah lain dan ini menjadi inspirasi bukan hanya milik Kabupaten Bandung. Iya, ini milik kita semua yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum yang ada hampir 11 kabupaten kota ya, Bah, dari Citarum ini.
Oke, Bah, selamat sukses dan selamat. Hari ini juga kegiatan di Abah dan semoga lancar, Bah, ya. Terima kasih, Bah. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dari Andir Cisangkuy Citarum Harum. Saya menyampaikan semoga bisa bermanfaat video kali ini dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.